menuju Star Ferry. Daerah Cim saja ya. Chungking Mansion ya di situ. Ini dari Cim saja exit E1 ya. Sana Mirador Mansion. Mirador Mansion. Ya. Biasanya Chungking Mansion ini untuk para guest yang dari luar negeri ya. Nah, di situ saya cari hotel apa, pokoknya dari seluruh luar negeri biasanya banyak-banyak dia akan menginap di situ di Chungking Mansion ini. Dekat Imperial Hotel. Di sana kita juga lihat ada satu soko. Mau shopping ke sana ya. Di Nathan Road di sini ya. Oke. Pokoknya jalan lurus terus. Kita akan jumpai teman-teman YouTuber kita, banyak banget ya yang lagi di Star Ferry hari ini. Dan kita juga bisa exit juga teman-teman ya, di sini di exit subway di L3 ya, di Cim Sha Tsui East ya, di dekat channel depan Soko. Sampai ya di daerah
teman-teman YouTuber ada di belakang begini. Di Hong Kong Museum ya teman-teman. Hong Kong Museum. Banyak sekali hari ini ya, kalau weekend biasanya penuh. Di sekitaran Hong Kong Museum di dekat Sheraton Hotel ya. Oke, sahabat online semua, kita memasuki di Star Ferry ya. Kita cari teman-teman YouTuber. Semua ada di sini. Di sebelah kanan kayaknya. Ini di Star Ferry udah sampai dah. Nah, di sebelah sana tuh tepatnya di Hong Kong ya. Kita bisa naik perahu tuh di sana tuh. Paling berapa dolar baru bisa kita menyeberangi laut ini. Masih di Star Ferry ya, Hong Kong Film Watch di sini.
Jadi semua lagi pegang HP, Pak. Diam dulu. Enggak, aku cuma sambil bentar-bentar. Enggak. Enggak apa-apa. Aku paling tak selipin-selipin gitu kok. Keren tadi soalnya.